Ini memalukan. Memalukan. Sama kayak komandan. Terlalu terang ya dua lampu. Pakai lagi. Iya makanya mantul. Iya mantul. Ya, maaf. Kombes. Kita itu lagi disorot. Dingin. Iya, AC no atas. Ah. Kita itu lagi disorot. Kita itu petugas polisi abdi negara. Jadi berlakulah sebagai abdi. Jangan sok-sokan. Jangan malah hedonis. Ya udah kalau kita memang terpaksa harus jadi abdi. Izin komandan. Mau kemana lo? Mau beli gitar. Abdi slang. Abdi negara. Abdi negara bukan abdi slang. Ya maaf. Siap, maaf Pak Kombes. Jadi saya kepengen dituntas. Iya. Ya. Mau ditaruh di mana ini, Dan? Taruh sini dulu. Ini masalah yang itu. Ini semua sudah kami selesaikan, Pak Komandan. Laporannya sudah jelas kok, sudah selesai. Ya, kasih sama. Maaf, Pak Kocak nih. Ini belum selesai. Laporan dari saya sudah turun langsung ke lapangan. Siap, Komen. Siap, Pak. Siap, Pak Wendy, siap. Banyak ya. Oh, sama deh. Memang ada yang melapor apa, Pak Komandan? Ini dulu pernah dilaporkan, tapi tidak tuntas. Ini ternyata saya selidiki di rumah itu, yang dicurigai itu banyak kantong jenazah. Wen, kemarin lu bilang sama gua kantong menyan. Hey, kantong jenazah. Jangan kantong menyan. Kantong menyan lain lagi. Laporan lu salah berarti lu. Wah. Jadi saya minta ini tuntaskan. Kalau perlu nanti jenazah-jenazah, periksa dengan baik. Siap. Suruh ngaku. Kalau udah mati. Maksudnya diperiksa. Kemarin saya sudah sempat ngecek komandan. Kantongnya ternyata bukan kantong jenazah. Kantong apa? Kantong badaca rame-rame. Kantong badaca rame-rame. Siap komandan. Saya akan segera selesaikan ini. Ya saya nggak kepingin ini kemudian berlarut-larut. Ini jenazah. Ini jenazah loh. Ini jenazah loh. Siap Dan. Ini berarti yang dibawa apa? Komik. Ini jenazah. Tapi yang sudah menjadi tulang belulang, bayangin. Bayangin. Oke. Okay. Ya. Ya. Ini dibawa. Ya. Tolong diperiksa di forensik. Siap. Baik. Ya, benar ini jenazah. Ya. Atau bukan jenazah. Siap. Ya. Kemudian saya minta dihadirkan ini siapa saksinya ya pelapornya. Iya. Ya udah kalau dibawa aja. Siap. Ya. Nih. Jangan kebiasaan. Ambil juga. Saya minta dihadirkan siapa saksinya. Yang namanya meta-meta itu. Ah itu. Nah kan moket saya bilang tadi. Itu morse. Banyak banget teleponnya. Saya ngirim pesan ke yang lain. Persen pakai morse. Iya. Sebentar. Saya ingat saya sih nomornya ini. Saya minta supaya jelas. Ya. Baik Pak. Dari dia ya. Seperti apa. Ini lu ngomong aja, lu ngomong aja. Bahkan ini Kombes lagi ngomong, harus didengerin. Seperti apa nanti? Coba saya juga ngomong begitu, Meta. Kombes. Nah, itu dia. Meta? Iya. Hah? Konser? Siapa sih ini? Metallica? Wah! Salah sambung. Salah sambung lu. Halo? Meta? Oh, lagi ngurusin adek-adeknya banyak. Hah? Meta siapa? Meta Halilintar. Halilintar. Panggil cepat. Kompetnya yang telepon deh. Meta masuk. Ya udah ada. Kan? Ya kan? Jadi ternyata ini gak nyamuk. Suara saya yang kedengeran di sana. Iya. Oh lo? Kamu ini... Meta kan? Yang waktu itu lapor saya kan?
Iya, saya lapor, tapi waktu itu nggak digubris. Di sini? Hah? Di sini laporannya? Terus kamu lapor saya? Waktu itu sama perempuan. Perempuan? Ibu-ibu gitu, tapi saya nggak tahu siapa namanya. Saya dibilang halu. Ibu-ibu? Ibu-ibu. Iya. Namanya siapa? Ya, biar jelas. Ibu-ibu pokoknya. Saya udah lapor, saya udah jelasin segala macam. Inisial depannya A ya? Hah, Esti? Itu H, bukan A. Itu H. Oh, ya pokoknya ibu-ibu saya nggak tahu siapa, saya udah jelasin iya. Ini pasti semuanya. Esti, nggak mungkin Hasto. Nggak mungkin kamu. Ya betul. Halo. Karena Hasto sekjen Esti? Partai ya. Bisa kesini Esti? Iya. Segera iya. Esti ada-ada aja nih. Maaf ya Mbak Meta ya, ini mungkin ada kesalahan informasi. Kamu terus terang ya di sini. Kita harus selidiki. Eh kemudian, ada ngompol. Ngompol. Esti, ya. Kamu ingat nggak? Tahun 2022, bulan Desember, tanggal 14, ada laporan. Nah, ibu-ibu ini nih. Kenapa? Saya, suaranya. Aku itu saya lapor, katanya saya dibilang halu. Padahal saya bilang, itu rumah nakutin banget tetangga saya. Terus suka ada suara-suara setiap hari. Saya ketakutan tapi nggak digubris sama sekali. Gimana sih? Harusnya kan polisi melindungi rakyatnya. Tahun 2022, ya. Tanggal 14 Desember. Saya pasti nyatet semuanya, Komandan. Gak mungkin kalau ada laporan saya ingat 14 Desember. Iya. Kita lihat ceritanya. Ini. Syuting lagi kita nih. Apa, Komandan? Ketentuannya polisi begini. Iya. Anunya, bukunya. Kita tuh nyamar. Kita nyamar. Biar nggak. Nyamar. Jangan sampai nyamar gitu, nggak enak nanti kalau ketahuan orang. Nyamar. Tapi ya, gua enggak boleh marah sama Pandi Indro. Gua tuanya bakalan kayak dia kayaknya. Apaan ini kasusnya? Itu bisa dipastikan tanggal lahirnya. Tanggal lahir kita sama. Oh, pas bener lo. Botak sama. Wah, udah. Motor sama. Ah. Iya sama. Tanggal lahir sama. Oh, ingat kasusnya Mbak Meta kan? Iya. Ini ada di tanggal saya, itu ditangani sama Andika. Andika? Iya. Di mana dia sekarang? Andika, cepetan sini. Sini, masuk sini. Lemparan tanggung jawab seperti ini ya. Hah? Saya malu di depan kombes ini. Apa nih? Saya kamu menangani kasus tahun 2022 tanggal 14 Desember? Kasus yang mana? Kalau mas-mas yang ini saya pernah lihat, waktu itu dia pernah datang. Tapi dia bilang saya juga halu, katanya nggak mungkin ada yang teriak-teriak. Kasus yang mana ya Mbak? Yang di depan rumah saya ada yang teriak-teriak. Saya nggak tahu di sana ada apa. Oh, yang rumah kosong? Iya. Itu rumah tak bertuan, Komandan. Orang sering ada yang datang nih, saya punya fotonya nih. Saya masih simpen. Nih. Baru handphonenya Mbak ya? Baru nih, ada di Mangga 2 saya lihat nih. Apa detail sih? Nih. Tuh. Iya itu rumah gak bertuan itu Komandan. Itu di depannya ada tulisan, rumah ini dijual. Saya waktu itu telepon ke orangnya, saya pikir yang punya namanya Kamidi. Ternyata bukan. Kamidi? Kan hubungi Kamidi, gitu. Maksudnya bukan namanya, bukan Kamidi. Itu hubungi kami. Kamidi. Itu loh. Kamidi. Bukan hubungi Kamidi. Jangan Kamidi. Saya pikir itu rumahnya Kamidi. Bukan. Saya telepon, bukan. Ini rumah. Sama kayak lagunya Dewa nih. Apa tuh? Miliki di. Sama lagu yang kuakui. Iya. Enggak, itu rumah kosong udah 20 tahun menurut warga sekitar ya. Jadi tidak mungkin ada aktivitas. Ya saya memang taunya juga itu rumah kosong. Tapi suka ada yang datang dan suka ada yang datang. Tapi kan saya udah periksa waktu itu. Iya, makanya dibilang saya halu. Oh iya, saya memang periksa dari luar. Kondisinya tergembok, saya nggak berani masuk. Sama ada pengakuan yang menarik nih dari warga sekitar. Kalau Mbak Meta kalau nggak salah kan. Ya. Menurut tetangga-tetangga sekitarnya nih suka ngomong sendiri. Mbak, sama siapa? Oh, saya sendiri. Ngomong sendiri beda tuh konsepnya tuh. Menyebutkan diri dia sendiri sama ngomong sendiri maksudnya ngomong sendiri gitu. Waktu itu Mbak Meta ngasih nomor telepon ke saya. Kalau ada apa-apa di rumah itu tolong hubungi saya gitu. Pas saya telepon, halo benar dengan Mbak Meta? Iya saya sendiri. Tuh ngomong sendiri lagi. Dia suka ngomong sendiri. Supir deh supir. Ini gimana sih? Kalau gak ajudan. Konsepnya emang agak beda nih. Ya. Sebenarnya terus terang aja. Iya. Saya juga agak lelah sih. Jarang-jarang dipanggil kemari. Sekalinya dipanggil. Gandengnya. Yeah. Sepatu sama lagi. Yeah. Yeah. Kok bisa gitu ya? Lu jangan terlalu dekat sama Pak Kombes. Kenapa? Ntar bunyi. Tak, tok, tak. Patola. 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 Patola.
baru tahu ya, ternyata dokumen bisa menjadi. Emang waktu itu karena pengakuan dari warga rumah itu udah 20 tahun kosong, enggak mungkin ada aktivitas. Jadi sebagai saya menganggap petugas, Mbak Beta ini lalu harusnya masuk ke dalam. Iya. Rumahnya digembok. Gak bisa cuma percaya pada keterangan aja. Kalau mau geledah kan harus ada. Saya kecewa sama kamu, percuma kamu saya angkat menjadi karyawan terbaik di kantor ini. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? Kalau saat itu langsung ditangani, pasti korban tidak akan sebanyak ini. Saya bertanggung jawab besar atas kasus ini, Andika. Selama ini kamu kan udah saya promosiin menjadi intel terbaik dengan semua tugas-tugas yang bisa kamu selesaikan dengan bagus. Sekarang kamu mengecewakan aku.